Sejarahnya kalau kawasan hutan di Jakarta ini secara apa? Secara ketentuan ini kan dulu kawasan hutan ini dikelola oleh Kementerian Kehutanan waktu itu. Kemudian dibagi menjadi kawasan apa namanya? Hutan itu dibagi menjadi beberapa penamaan lah istilahnya ya. Biar lebih mudah memahaminya gitu aja. Kebetulan ini di Jakarta ini dibagi menjadi ada hutan lindung, hutan konservasi, dan suaka marga satwa, dan taman wisata alam. Begini ya, kita dari semua hutan yang ada di kawasan mangrove ini terdiri dari beberapa luas lokasi ya. Di antaranya salah satu arboretum, termasuk TWA Taman Wisata Alam, pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, sutet jambu, dan sutet mangga. Dari semua yang ada kita luas 380 hektar. Itu masih dikurangi dengan adanya kawasan sutet, rumahan, dan jalan tol. Nah, kemudian yang dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta itu hutan lindung dan hutan produksi tetap. Kenapa dinamakan menjadi hutan produksi tetap itu tujuannya ke depannya saat nanti ada seperti pembangunan tol itu lebih mudah dikonversi. Maksudnya gitu, karena kalau itu nanti dinamakan hutan konservasi itu tidak bisa untuk dikonversi menjadi bangunan-bangunan lain. Ya, kalau itu pasti, semua kawasan pasti akan kita jaga. Tadi saya sebutkan kalau dinamakan ini hutan konservasi, kemudian ini TWA itu hanya untuk apa? Memudahkan, dalam arti kalau hutan produksi tetap itu memungkinkan untuk dikonversi menjadi bangunan lain, seperti jalan tol, atau barangkali nanti ada yang mengajukan untuk pembangunan yang lain-lain, yang khususnya yang fasilitas pemerintah ya. Kalau di luar itu pun bisa, seperti pengembang itu juga bisa mengajukan. Tapi nanti ada prosedur pinjam pakai namanya. Itu ada ketentuan-ketentuan lainnya, seperti mereka harus mengganti. Seperti jalan tol itu kan secara aturan, karena itu untuk tujuan komersil, dia harus mengganti 2:1, seperti itu. Jadi kalau digunakan 1 hektar harus mengganti 2 hektar, seperti itulah. Mangrove di sini, kalau secara umum sih yuk, penting sekali namanya hutan. Secara umum kan tumbuhan tuh dimanapun, apalagi ini pinggir pantai itu untuk jaga abrasi gitu kan, untuk habitat satwa, untuk kelembaban udara, penghasil oksigen banyak sekali lah secara umum berapa tahu kalau masalah itu gitu ya. Kalau kita lebih mensosialisasikan ya, kalau untuk gerakan-gerakannya kita lebih bersuara atau menyuarakan kepada masyarakat agar jangan memelihara satwa langka, juga menjaga lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, karena efeknya itu akan berimbas ke pesisir Jakarta ini. Karena di kawasan konservasi yang kita miliki, yang Jakarta miliki, itu terhubung dengan 13 anak sungai. Jadi mengarahnya ke Muara Angke ini. Secara otomatis sampah akan menumpuk di pesisir. Dan itu yang bakal merusak endemik juga mangrove-mangrove yang ada di kawasan pesisir. Kita sekarang kemana nih Bang? Ini masuk kawasan hutan lindung, bersebelahan sama kawasan konservasi suaka marga satwa. Di sini pas dengan bibir pantai ya. Nanti kita lihat daratan yang sudah kena abrasi, agak lumayan juga sih. Kita berada di lokasi hutan mangrove, hutan bakau, yang memang ini penyangga daratan di Jakarta. Salah satu penyangga daratan di Jakarta. Propagul itu bibit, ya. Propagul itu bibit cikal bakal tunas mangrove-nya tersebut.
Ini saya ambil sampel. Nah, ini propagul. Ini jenisnya Rhizophora apicolotus. Salah satu makanan si makaka ya. Karena si makaka ini suka banget nih dengan pucuk atau daun-daun yang mudanya. Nah, ini yang bakal kita tanam ya di semua kawasan yang ada di pesisir Jakarta ini. Nah, sisi sininya ini sengaja dibuat. Agar hempasan sampah-sampah ini sebelum mereka naik ke atas kerkahan di sini. Dan ini bisa dibersihkan oleh petugas-petugas atau PHL-PHL yang ada di sini. Dulu pernah diadakan operasi bersih oleh pihak-pihak terkait. Ya, kembali lagi ke SDM-nya, ke masyarakatnya. Dengan tidak membuang sampah sembarangan, dengan berpikiran bahwa sampah itu membahayakan dan bisa merusak ekologi-ekologi yang ada di pesisir. Banget ini, Bang. Kapan? Saya ingat di sini 10 tahun lebih ya, 10 tahun lalu ya. Garakan kita itu masih berada di perpohonan itu tuh, di pepohonan itu masih garakan. Ini ada pompa kalau nggak salah di sini. Karena berjalannya waktu dengan ada kesalahan ya, satu hal ya yang salah, jadi terjadilah abrasi yang cukup signifikan juga sih. Kalau diperhitungkan dalam satu tahun kurun berapa senti, ya hasilnya sekarang seperti ini. Garakannya sampainya agak di sini. Dan ekologi di sini, faunanya juga banyak yang hilang. Kayak burung air aja di sini sudah jarang, sudah berapa, mungkin hampir-hampir di atas 70% ya burung air ini sudah jarang terlihat. Beda dengan 10-15 tahun yang lalu yang memang keasriannya masih terjaga, yang memang sampah-sampah plastiknya belum terlalu invasif banget ke sekitar kawasan ini. Alhamdulillah, salah satunya masyarakat di kawasan konservasi hutan lindung dan ekowisata ini memahami akan pentingnya dan bahayanya kalau lingkungan ini kurang dipelihara, dan lagi juga sadar akan pentingnya penyangga Jakarta ini. Kalau untuk kegiatannya kita lebih banyak menyuarakan, ayo kita menganggap mangrove, ayo kita jaga, ayo kita rawat, dan jangan memberi makanan untuk makaka ekor panjang atau monyet ekor panjang, karena itu bisa merubah pola hidup mereka dan berbahaya untuk kesehatan si hewan tersebut. Mangrove itu memang salah satu yang menjadi paru-paru kota itu. Cuman memang untuk di Jakarta ini terus terang kita agak berat untuk mempertahankan ini gitu. Karena ya banyak sekali tekanan-tekanan ya, terutama untuk pembangunan gitu. Seperti bangunan tol, mungkin nggak akan lama lagi bangun lagi kereta yang ke bandara itu, yang padahal untuk mempertahankan ini udah jadi luar biasa lah untuk bisa mendapatkan seperti ini. Itu banyak sekali yang sudah terlibat di sini, termasuk dari luar juga karena melihat kondisi ini. Cuman kita sendiri harus berjuang keras untuk bisa mempertahankan eksistensinya kawasan hutan ini, karena untuk mendapatkan kembali kan susah gitu.